Hari ini kita sedang berada di 21 Epicentrum dan kali ini kita lagi premier Buteja Solar Jakarta. Selamat malam semuanya. Sugeng banget. Kita ngapa toh jajanan yang kira-kira ngapa toh? Oh ala, ini mau nonton. Bila suka beritahu teman, bila tidak suka tonton lagi, tonton terus sampai suka lah pokoknya. Luar biasa, tawanya sangat-sangat pecah dan menggema di studio 1 tadi ya. Jadi gini, Teh, kami tidak jadi. Aku terharu, serius aku terharu. Aku nonton film ini tuh terharu. Di balik hal-hal yang kelihatannya tuh seperti hahihi aja, banyak makna yang didapat. Film Butejo Sowan Jakarta ini bukan persoalan tentang film komedi, tapi sebuah film yang sangat mewakili kondisi masyarakat kita saat ini. Kondisi masyarakat yang harusnya lebih terbuka, harusnya lebih terbiasa untuk menerima perbedaan, untuk berdamai dan bisa hidup dalam sebuah perbedaan yang istilahnya harmonis gitu. Wah, filmnya seru banget, menghibur. Butejo itu selalu tidak pernah mengecewakan aktingnya, lucu, natural. Mostly ngakak sih, iya. Scene-nya. Dari pertama banget ya. Kalau Patija udah kayak Patija, Teh. Nah, itu udah ketawa kan. Apalagi semuanya tuh lucu-lucu sih. Perkumpulan ibu-ibunya juga parah lucu-lucu banget. Lucu banget. Overall, semuanya keren. Kudos, benar-benar applause banget buat Butejo Sowan Jakarta. Tonton film Butejo Sowan Jakarta sekarang. Yo saiki Pak Wen saiki bopo pe carane saiki. Oh yakin mau lanjut sama Teddy. Jaga jajanan aja dia gak bisa loh, apalagi jagain kamu. Ted, kamu yakin masih mau nikah sama Vanessa? Mamanya rempong loh. Kamu belum mandi ya, Chen? Belum. Oh.